Halo Sobat Delcaster, apa kabarnya hari ini? Saatnya sekarang kita unboxing paketan. Sini ada dua paket ya. Satu. Terus yang dua nih. Oh, yang kedua nih berat nih. Kita bongkar yang pertama dulu ya. Yang pertama ini apa ya isinya? Dari Om Lukman. Terima kasih Om Lukman untuk paketannya. Sudah nyampe seminggu lalu belum saya bongkar. Yuk kita bongkar ya. Om Lukman. Gimana ini bongkarnya ya? Oke. Oh, ternyata begini. Bismillah. Wah, ada isi koran ya. Kira-kira apa ya isinya ya? Oh, Tomika. Tara LaFerrari nomor 62 kalau satu banding dua masih segel ya. Ya nanti masuk ke ngelus yuk nanti ya, tapi ya nggak sekarang. Terima kasih Kulman untuk kirimannya. Yang kedua sekarang kita taruhin aja ya, dari oh Tante Ayu Melati. Terima kasih Tante Ayu Melati untuk kirimannya, sudah saya terima kalau nggak salah 3 hari yang lalu. Cukup berat ya. Ini isinya apa ya? Kita buka aja. Bismillah. Apa ya isinya kira-kira ya? Buka juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kali korannya. Wih di Blok Tomika. Kita bongkar dulu apa aja isinya. Ada kayak melihat Nissan GTR. Banyak juga nih Tomikanya ya. Keren. Oke. Ada yang satu lagi. Kita susun dulu ya. Oh, ada Civic, ada Swift. Ya, terima kasih buat Tante Ayu Melati yang sudah ngirimkan barangnya ya. Alhamdulillah sudah nyampe dengan selamat. Kondisi masih segel semua. Ada Nissan Skyline-nya juga, Suzuki Swift, Honda Civic. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Tambah juga tadi Ferrari dari Om Lukman. Apa ini ya? Oh, Civic. Civic merahnya kita ada berapa nih? 1, 2, 3, 4 Civic merah, 2 Civic putih tipe R nomor 58. LaFerrari-nya satu warna merah, GTR 32-nya ada 2. Swiftnya kita ada kuningnya ada 3, merahnya juga ada 1. Oke. Kuningnya 3, merahnya 3. Sip. Ya, kurang lebih inilah kiriman yang sudah kita bongkar untuk hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Tante Ayu Melati, semoga semakin sukses. Terus Om Lukman juga semakin sukses juga, koleksinya keren-keren untuk Om Lukman ini. Sekian aja untuk ngebongkar paketan untuk hari ini. Nantikan di bongkar-bongkar berikutnya. Terima kasih, salam Delcaster.